kuku. Ryan naik. No, kuku lope lope no. Lope 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 lope. Siapakah itu yang di sana? Itu ada Mbak Amel sama Abi. Kita lagi di halte bis sekarang. Mbak Amel tadi habis dari rumah, habis nganterin uleganya, Mbak. Ini Brian. Brian. Lope-lope dong. Ayo, Mbak bisa gitu dong. Mbak bisa bilang. Ya, seperti biasa, saya mau ke exam forong. Mau, no ada bule juga lagi nongkrong, lagi nunggu bis juga dia. Nah, emang dikata kita doang apa yang nongkrong? Bule juga nongkrong, no. Nunggu bis. Ryan, apa sih? Ryan, shoot. Bisik buat bocah. Gedung tua ini, tau kesambet aja lu. Ngapa sih dicumanya, emaknya gak apa-apa. What you doing, babe? Lu gaya banget ngomong bahasa Inggris. Malu kagak ngerti juga bahasa Inggris. What you doing, babe? All. Ya, kayak gitu. Biasa kita mau ke exam forong kan, mumpung si Brian ini hari terakhir. Bebe. Hari Kamis dia kan masih libur sekolah nih, baru minggu depan baru masuk sekolah. Jadinya kita mau ke exam forong nanti seperti biasa sih, Madun yang jemput. Begitu. Nah. Kuku Abi. Jam 16 kan? Bisa datangnya jam 4.16. Jadi kita nunggu. Ya paling ke belum. Belum ada jam 16, baru jam 4 lewat 12 menit. Ya, seperti itu dah. Brian, Brian. Kita udah di dalam bis sekarang, Em. Tapi sekarang posisinya beda. Saya duduk di sini nih. Iya, khusus mama yang punya anak kayaknya. Jadi waktu kemarin saya kan dua kali dan naik bis sama si Abigail sama Brian. Waktu bis yang kemarin pertama itu, kondektur ya, agak ngasih tahu kalau misalnya kita suruh duduk begini, suruh buka dorongan, terus kita duduk di khusus mama gini kan. Bukan di kayak bangku kayak Mbak Amel sono, no, bukan. Nah, tadi supirnya datang nyamperin saya, udah duduk di sono, supirnya nyamperin. Nah, saya enggak ngerti dia ngomong apanya. Pokoknya intinya mau suruh, intinya kita suruh ini, suruh pusetnya dibuka, terus si Abigail suruh di poset, dudukin di dorongan, terus diikat namanya di depannya biar agak jatuh. Nah, si Brian juga suruh dipakein safety belt begitu. Jadi hari ini saya udah tahu, belajar namanya nih Abigail nih. Joget apa beol? Brian, Brian, dekatlah. Kita ini udah jam 5:30 ya, Mbak ya. Udah jam cepet banget. Udah jam 5:30 masih nungguin siflo. Lah, sekarang banyak angin jadinya kita pada pakai jaket. Berarti panasnya enggak kejam. Emberan. Kita sekarang lagi menuju ke tempat buat nyari tempat minum. Warung kagak ada warung. Ah, duduk Brian, duduk. Duduk. Makan apa? Kita sekarang lagi ngeteh. Kita lagi ngapain, Bi? Lagi meja. Balon. Dia
ketawa, lihat siapa ono. Nah, ada tukang amen lagi mintain duitnya. Mbak Amel recehan enggak? Kalau ada di situ. Satu euro. Tuh, Brian Done, make sure Brian. Done. Oh, merci. Merci. Merci madame. Abi. Sekarang kita lagi nunggu si Flo. Ntar jalan dikit, ntar ya Mbak, sana mau ngambil video gua. Oh ya, oke. Ini rame, biasa orang pulang kerja jadinya pada rame. Si Abigail mah duduk baik, dia emaknya mah lagi kehausan ini. Pokoknya dingin banget hari ini. Saya paling masuk ngecer-ngecer begitu, mau ngecer-ngecer pun ribet banget dah. Mau gua lapis. Gua dorongan ini kagak bisa digendong kain apa ya. Bodoh sih. Punya. Tapi kan ribet bu si Brian. Ya sengklek gua kalau misalnya jalan panjang jam kayak itu baik. Nih. Abi. Tadi saya habis nyetain Abi, habis nyari makanya kita nyari nyetain ngumpet-ngumpet di mana gitu yang kayak kelihatan. Jadi aura Tete itu adalah aura. Brian sini. Brian. Ya mudah-mudahan si Flo jemput kita. Kalau kagak jemput naik mobil lagi ya Allah, hancur sudah hancur. Udah di belakang kita adalah ABG. Nah, ABG yang kagak jelas. Ribet banget kalau dia mau keluar, ngegeser itu udah ngegeser bangku saya mesti ke depan. Sempit ini posisinya, kita di pojok banget. Pojok. Lihat dong di belakang kita no nenek-nenek sama kakek-kakek umurnya paling 80-90an ini masih pada kongki-kongki di mari. Kita yang muda jangan kalah, mereka makanya pada reunian gimana gitu. Hidupnya mereka kayaknya bahagia banget walaupun udah tua. Mungkin mah kagak ya nenek-nenek kita mah ya diurus sama anak sama semuanya. Tuh, lihat baik. Kayaknya umur 80-90an gitu deh, kayak umur 80-90-an begitu. Tapi masih happy hidupnya. Nah, di belakang itu Larotong namanya. Larotong kan namanya dia. Pokoknya kalau ketahuan aksen aksen forong itu dah dia nama Larotong. Ini pada taksi pada mangkal di sini nih, taksi nih. Kita mau tadi udah selesai minum-minum kopi-kopi. Sekarang kita lagi di tempat perbehaan. Perkancut-kancutan. Mau kancutan. Seperti biasa, kalau kemarin kita mah cuma menjadi tim rusuh. Enggak ada yang dibeli, enggak punya duit mau beli apaan. Nah, ini nih BH-BH, ini cara kancut. Stocking-stocking. Nih yang mau pakai kancut. BH mana BH? Tanah kancut. Mana Brian? Pasti kita kemana? Kita ke tempat-tempat baju-baju bocah. Ini umur berapa tahun nih? Si Abigail kan? Ini bagi Abigail udah muat ini. Kalau udah jadi mama ya, kita mau beli kagak jadi mikirin anak. Baju buat cewek kayaknya lucu-lucu banget ya. Ya Allah, kemarin saya pesan beli baju ukurannya 3 bulan. Sekarang udah nyari yang setahun kayak gitu. Ya, legging-legging. Iya. Udah gini-gini ntar nih. Abigail, ini lucu nih patu-patunya noh. Iya, belum. Belum, nyari pita-pitaan. Ya, ini baju ini ya, pasangan. Iya, pasangannya itu lucu. Aduh, anak saya udah gede ternyata. Udah perawan baik, udah balik dah. Ini lucu nih. Ya.
disengaja. Dikarenakan maknya kagak gablek duit, jadinya kita tunda bae. Sampai mau yang ada mau beliin apa. Nonton Abi. Brian. Ini buat, oh ini salah, ternyata salah fokus. Ini ternyata baju bocah, bukan baju mbak. Atua? Itu buat cewek. Brian, itu buat perempuan. Pungut. Sini Brian, no. Pungut. Tuh, ini murah 3 euro gitu ini. Udah punya sih Brian. Eh, 9 euro deh. Lucu-lucu banget. Ayo Brian. Ayo. Brian. Saya nyari coba kacamata biar saya kayak orang-orang kacamata. Ngapa sih? Pantes gak Brian? Baik. Ya, kalau apa saya kalau minta begini ya Allah, bagi apa? Saya ngeliat bule ya pakai baju-baju tinggi-tinggi gitu, cakep-cakep. Ya, kalau saya pakai baju itu ke tenggelam, buntet. Nah, bule ngeliat gue cakep-cakep amat. Udah ya, saya pulang banget. Terus saya ngiler lagi. Anginnya kenceng. Kita lagi nungguin si Flo. Tapi anginnya kenceng banget. Bang, anginnya kenceng banget. Godin Abi. Abinya ketawa deh. Ini jam berapa sih? Jam 7 kayaknya, jam 7 malam sekarang ini. Ini kita di depan Apple Store. Depan Apple ini. Abi ngapainnya? Kalau kita depan Apple Store ya, Brayanya. Apple Store. Turururut. Yes. Apa? Oh iya. Acem. Kita udah dijemput sama supir. Am supir apa, Pak? Sorry, Pak. Kita udah dijemput, cuy, di pick me up. Iya. Ini kayak Grab taksi. Buat Grab, buat take ojek di ojek katanya. Tapi kata dia hari ini was very cold ya, Pak. Dingin ya, Pak? Yeah, the wind is cold, yeah. Ya, anginnya dingin. Si Abi ngapa lagi, no? Dingin. Jadi tempatnya si Flo kerja itu kan di Lemil. Jadi dari Lemil ke Samforong berapa jam, Pak? Berapa menit? Normally it's very close, but was a bit, yeah, everybody left work at this time. Iya, karena sama kalau misalnya orang pada pulang kerja, macet. 20-25 minutes, normally 5-10 minutes. Biasanya kalau misalnya nggak bareng orang kerja itu cuma 5 menit. Cuma dikarenakan tadi bareng orang pulang kerja, sama dah sama kita mah kalau orang pada pulang kerja, macet. Jadi 20 menitan begitu dah. Ya udah ya, sekarang udah jam berapa, Pak? Jam 7 lewat 10 menit. Jam 7 malam ini. Waktu 7 pagi. Ya, seperti itulah. Ini kan hari Kamis. Ini hari Rabu. Besok saya sekolah. Nah, Jumatnya saya diajak jalan-jalan sama mertua saya, mau ke gunung melihat salju. Dia tahu menantunya kagak pernah melihat salju secara dekat. Sedangkan kan dia tinggalnya kagak di gunung. Emang sih enggak begitu banyak karena enggak sama ini salju ya, pas sama ini snow in the mountain. No, there is still snow in mountain. Di gunung katanya masih ada salju, tapi kagak begitu banyak kayak musim dingin kemarin. Ya enggak apa-apa dah. Gitu deh, jadi kita Jumat mau ngeliat salju sama mertua. Dia kagak ngikut, dia kerja. Perjalanan 3 jam dari rumah saya ke rumah ke gunung. 3 hours, Pak, 3 hours. From here to Bontang.
Depends where you I don't know, mommy. Mommy said to me 3 hours. Yes, I'm not fast, yeah. Ada beberapa gunung sih sebenarnya, itu yang paling dekat dari rumah kita, ya udah enggak apa-apa. Menyenangkan mantunya ya. Ya tapi ya tetap aja saya enggak bisa guling-guling. Enggak bisa bikin es serut. Pada mertua saya tadi shock. Tadi bingung ini menantunya gila. Disuruh cerai terus. Ini dalam buku enggak sih ya. Ini bayar tol ya. Bayar tol. Bayar tol 15.000, jaraknya dikit banget. Kalau di sini masuk dulu baru bayar. Tapi enggak tahu deh yang lain. Di ini jalur ekstrem orang gitu, masuk tol dulu baru bayar gitu. 15.000. 15.000. 1 euro 99 Samsung Sansim. Kartu Fundis. 1 euro 90 sen. Aja apakah bagaimana petualangan saya dengan mami papi pergi ke gunung. Nah emang bener, before kan we already have planning to go to Parior itu, but we find the place ya pak, we find the house before, so we cancel everything. Yeah, we take the apartment, so ya gitu jadinya. Dulu kita ternyata better to have home, no, what do you think? Yeah, better to have home, so gua bakal bisa masak. Bisa masak Asia food dan makan pakai tangan. Because before in mommy papi place when I want to eat with tangan, I cannot because they eat with the pisau and garpu. You can do what you want. Ya, yeah, I know. Laki gue bisa ngomong, lu bisa ngelakuin apa aja lah. Tapi kan gue kan punya sopan santun. Kita kan orang Asia ya, punya sopan santun gitu. Nah, dia mah lu mau masak-masak baik lah. Gue mau ngikutin bahaya, masa iya mertua makannya kan satu meja ya. Kalau makan saya di kamar dan di meja kan apa-apa, ini makan bareng-bareng pasti ya pakai tangan. Pengen aja makan pakai tangan domain. Macet saudara-saudara, ini jalur macet ya pak, always labak ya pak. Ya. Ini namanya labak, labak itu di Fufo, tetangga sebelah. Kampung sebelah itu pasti selalu macet, macetnya begini doang. Karena lampu merah depan ya. Kalau ini udah bikin stres orang bule nih. No, macet kan? Udah macet cuma gitu doang. Kita udah sampai rumah, baru sampai. Dia kalau saya di dapur ngikut-ngikut banyak ke dapur, kagak pernah kagak ngikut gitu lah banyak lu. Ya udah, sampai jumpa bertemu lagi, Abianto, Afwa, bisu. Nakah?